DS010 IT Cendikia. Seluruh peserta ayana total sekitar lebih kurang 5.000 orang. 5.000 orang ya. Saya lihat sendiri ya. Dari tingkat SD, TK dulu, TK, SD, SMP, SMA. SLB juga ada ya? SLB ayana juga ada. Kalau TK, TK kita tidak melibatkan siswa, tapi kita melibatkan guru-guru. Guru-guru TK. Kenapa tadi Pak? Tidak melibatkan siswa TK karena kita mau supaya pawai ini berjalan dengan kondusif, tenang. Kita maklum kalau anak-anak TK yang kita bawa sama pawai, yang pawai orang tuanya. Jadi tampilan-tampilan pakaian budaya itu tak terlihat dari kita karena di yang ini. Jadi kita mulai dari kelas 4, 5, 6. Yang 1, 2, 3 kita fakultatifkan di rumah, kita belajar, mendukung guru-gurunya ikut, kemudian mereka dikerahkan ke harapan kita yang pertama anak mengenal dan mengenal budaya-budaya Nusantara, bagaimana yang diawali dengan pakaian. Kalau pakaian kan banyak, ada pakaian, ada makanan, ya kan? Kita perkenalkan lewat pakaian. Pakaian, pakaian anak bisa. Yang kedua, implementasi dari kurikulum 2013. Yang
Sehingga kita harapkan dengan ajang ini akan terbentuk silaturahmi antara dinas pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Karena semuanya ini ada keterlibatan orang tua sendiri. Ini memang agenda rutin, Pak, ya? Kita memang baru. Ini gagasan baru, dan insyaallah kita jadikan agenda ke depan, ya. Harapannya, Bang, untuk Luhut Kabupaten Kalimantan. Kembali kami mengulang adapun peserta pawai budaya pada pawai budaya kali ini, di antaranya terdiri dari SD Negeri 001 Tubing di bawah pimpinan Bapak Herianto SPD SD dengan peserta 140 orang. SD Negeri 003 Tubing di bawah pimpinan Bapak Iksan. Selanjutnya disusul dengan SD Negeri 004 Tubing di bawah pimpinan Bapak Khairul Saleh SPD dengan peserta 136 orang. Dan selanjutnya disusul SD Negeri 005 Tubing di bawah pimpinan Ibu Elvi Mautri SPD SD area dan sekitarnya. Mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang berada. Silakan like, share, subscribe.